Di hari ke-11 pencarian korban pesawat Air Asia KZ-8501, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polisi Republik Indonesia kembali mengidentifikasi 8 korban kecelakaan Air Asia KZ-8501. Rabu 7 Januari 2015, identitas ke-8 korban disampaikan langsung Kombes Polisi Budiono, Kepala DVI Polda Jawa Timur. Maka label jenazah P-007 tidak terbantahkan adalah Ratri Sri Andriani, usia 30 tahun ya, alamat Surabaya, warga negara Indonesia. B010 tidak terbantahkan adalah Ruth Natalia Made Puspitasari, wanita 26 tahun, alamat KTP-nya Blitar, warga negara Indonesia. Asal dengan label B011 tidak terbantahkan adalah Jo Christine Yuanita. Nama sesuai manifest adalah Jo Christine Yuanita, 62 tahun, alamat Surabaya. NASA dengan label B012 tidak terbantahkan adalah berdasarkan manifest atas nama Sutikno Sia. Sedangkan dari KTP bernama Sia Tan Sutikno. Orang laki-laki, 60 tahun, alamat Surabaya, warga negara Indonesia. Jenazah dengan label B023 tidak terbantahkan adalah Rudi Sucipto, sesuai dengan manifest. Rudi Sucipto, laki-laki, 54 tahun, alamat Malang, warga negara Indonesia. Jenazah dengan label B017 tidak terbantahkan adalah Niko Giovanni. Laki-laki 17 tahun, alamat Surabaya, warga negara Indonesia. Jenazah B014 adalah Indah Ju Liangsih. Sesuai manifest namanya Indah Ju Liangsih, wanita 44 tahun, alamat Surabaya, warga negara Indonesia. Jenazah dengan label B032 tidak terbantahkan adalah Stefani Yulianto, wanita 14 tahun, alamat Probolinggo. Hingga Rabu 7 Januari, sudah 40 korban pesawat Air Asia KZ-8501 yang ditemukan. 16 korban yang sudah teridentifikasi sudah diserahkan ke pihak keluarga.